Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro dengan kode SPA 4110. Kali ini kita akan membahas topik tentang Produk Domestik Bruto. Nominal dan produk domestik bruto real, pemirsa. Mengapa produk domestik nominal dan produk domestik real ini perlu dibedakan? Hal ini karena ada dua efek yang ditimbulkan dalam peningkatan atau pengukuran produk domestik bruto. Sehingga di sini kita perlu mempelajari efek dari peningkatan nilai produk domestik bruto tersebut. Ada dua efek terkait dengan peningkatan nilai domestik bruto. Yang pertama adalah terjadinya peningkatan produksi Barang dan jasa selanjutnya adalah peningkatan harga barang dan jasa. Pemirsa, kedua efek itu menimbulkan perbedaan terhadap kinerja ekonomi. Karena apa? Karena produk domestik real diukur menggunakan produksi barang. Atau jasa yang dihitung dengan menggunakan harga konstan. Nah, produk domestik real ini digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Nah, kemudian untuk produk domestik nominal adalah produksi barang atau jasa. Yang dihitung menggunakan harga barang atau jasa saat ini. Nah, pemirsa, kita akan coba melihat bagaimana sebenarnya ilustrasi menghitung nilai produk domestik bruto secara nominal dan secara real. Tabel berikut ini menjelaskan. Bagaimana nilai domestik bruto nominal dan produk domestik bruto real dihitung menggunakan komoditas hipotesis. Coba kita lihat pada baris pertama. Pada baris pertama itu adalah tahun dicontohkan tahun 2004 2005, 2006 dan 2007. Untuk mudahnya dicontohkan ada dua komoditas primer yaitu padi dan jagung. Untuk padi dan jagung dihitung harga tiap tahun. Demikian juga untuk jagung. Kemudian, masing-masing komoditas itu dihitung jumlah produksi produksinya. Pemirsa, coba perhatikan tabel harga padi. Harga padi tahun 2004 sampai 2007 mengalami peningkatan dari Rp200 per kilogram meningkat tiap tahun Rp100. Sehingga tahun 2007 senilai Rp500 per kilogram. Berapa jumlah produksinya? Pada tabel berikutnya diilustrasikan bahwa jumlah padi yang dihitung diproduksi adalah 100 kilo. Kemudian terjadi peningkatan Tahun 2005 menjadi 150 kilo. Meningkat tahun 2006 200 kilo dan 2007 250 kilo. Nah, itu tadi untuk contoh padi. Bagaimana dengan jagung? Hal yang sama juga kita hitung, yaitu tahun 2004 untuk harga jagung dicontohkan 100 rupiah. Tahun 2005, 200 rupiah. Tahun 2006, 300 rupiah per kilogram. Dan tahun 2007, 400 rupiah per kilogram. Selanjutnya, jumlah produksi juga diperhitungkan. Tahun 2004, 50 kilo tahun 2005 100 kilo dan seterusnya sampai tahun 2007 200 kilo. Nah, dari contoh hipotesis ini kita coba mengukur produk domestik nominal dan produk domestik real. Coba pemirsa perhatikan untuk menghitung produk domestik nominal berdasarkan perhitungan nilai uang dari produksi barang dan jasa. Nah, kita hitung PDB tahun 2004. Untuk tahun 2004, padi Rp200 per kilogram kali jumlah produksinya 100 kilo ditambah Harga jagung Rp100 per kilogram kali produksinya 50 kg. Sehingga kita bisa dapatkan nilai produk domestik bruto nominal tahun 2004 adalah 25.000. Oke pemirsa, kita coba lagi. Bagaimana cara menghitung produk domestik bruto nominal untuk tahun berikutnya. Caranya sama juga. Dengan menghitung harga padi pada tahun 2005 kali jumlah produksinya ditambah harga jagung tahun 2005 dan kali produksinya. Sehingga diperoleh Produk domestik bruto tahun 2005 adalah 65.000. Mudah bukan? Nah, selanjutnya pemirsa bisa mencoba untuk menghitung produk domestik bruto tahun 2006 dan tahun 2007 berdasarkan nilai uang dari produksi barang dan jasa. Oke, selanjutnya Bagaimana kita bisa menghitung produk domestik real? Produk domestik real dihitung menggunakan harga dasar tahun 2004. Pada tabel, kita tahu kita bisa menghitung produk domestik bruto tahun 2004 menggunakan tahun dasar tahun 2004. Sehingga cara kita menghitung adalah harga padi pada tahun 2004 sebesar Rp200 per kilogram dikali dengan jumlah produksi yaitu 100 kg. Itu untuk padi. Untuk jagung, kita menggunakan tahun dasar tahun 2004, yaitu harga jagung sebesar Rp100 kali produksi jagung 50 kg sehingga kita bisa memperoleh nilai produk domestik riil untuk tahun 2004 sebesar 25.000 nilai ini masih sama dengan produk domestik nominal tahun 2004 namun jika pemirsa memperhatikan, kita coba menghitung nilai produk domestik bruto tahun 2005. Nah, pada tahun ini kita menggunakan harga dasar pada tahun 2004. Sehingga perhitungan harga padi dan jagung tetap menggunakan harga tahun 2004. Pada contoh bisa dilihat pada tahun 2005 harga padi adalah Rp200 kali produksi padi 150 kg. Sama halnya dengan jagung. Jagung harga Rp100 dikalikan dengan produksi jagung 100 kg sehingga kita bisa dapatkan perhitungan produk domestik bruto tahun 2005 adalah 40 ribu. Nah, pemirsa, kita tahu ada perbedaan produk domestik nominal dan produk domestik bruto real. Dan ini penting buat menentukan kinerja perekonomian. Pemirsa sekalian, bisa melanjutkan menghitung produk domestik real untuk tahun 2006 dan 2007, berdasarkan nilai tahun dasar 2004. Oke, selanjutnya karena ada perbedaan antara PDB real dan PDB nominal, kita mengenal adanya PDB deflator. Oke. Okay. PDB deflator memiliki fungsi untuk mengukur tingkat harga yang terjadi berdasarkan harga di tahun pokok. Sehingga PDB deflator mencerminkan harga barang dan jasa. Bagaimana rumus untuk PDB deflator? rumusan yang digunakan adalah berapa nilai PDB nominal dibagi PDB real kali 100. Nah, itulah nilai PDB deflator yang bisa didapatkan dan sekali lagi PDB deflator berfungsi untuk mengukur tingkat harga saat ini yang relatif terhadap tingkat harga di tahun pokok. Oke, okay? pemirsa, itulah cara mengukur produk domestik bruto deflator. Nah, saat ini bagaimana cara menghitung produk domestik bruto di Indonesia? Produk domestik bruto perhitungan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Dilakukan tiap tiga bulan sekali. Yaitu kuartal pertama Januari sampai Maret, kemudian kuartal kedua April sampai Juni, kuartal ketiga Juli sampai September, dan selanjutnya kuartal keempat adalah Oktober sampai Desember. Badan Pusat Statistik mengukur perhitungan produk domestik bruto menggunakan dua pendekatan. Yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan nilai tambah, dan pengukuran produk domestik bruto sudah dilakukan per provinsi dan per kabupaten/kota di Indonesia, sehingga kita bisa mengetahui kinerja perekonomian nasional provinsi sampai tingkat kabupaten/kota. Oke, pemirsa, kita lanjutkan. Bagaimana mengukur produk domestik bruto yang sudah kita lakukan sehingga produk domestik bruto yang dilakukan sebagai pengukur kinerja perekonomian merupakan suatu hal yang penting dilakukan. Namun, ternyata produk domestik bruto memiliki beberapa kelemahan. Nah, apa saja kelemahannya? Salah satu kelemahan yang belum mampu diukur oleh produk domestik bruto sebagai ukuran kinerja perekonomian adalah yang pertama. Produk domestik bruto belum menghitung kerusakan sumber daya alam. Karena apa? Karena menggunakan pendekatan produksi sehingga Pengukuran produk domestik bruto cenderung berorientasi pada produksi tanpa memperhatikan dampak lingkungan, sehingga di sini pengukuran produk domestik bruto yang menurunkan kualitas hidup masyarakat belum diperhitungkan, padahal kinerja perekonomian ditentukan oleh. Bagaimana kualitas masyarakat selanjutnya? Kelemahan yang kedua adalah pengukuran produk domestik bruto belum memperhitungkan jual beli melalui pasar. Artinya, apa artinya bahwa ibu rumah tangga atau pekerja yang tidak tercatat? itu tidak diperhitungkan sebagai penyedia sebagai penyedia kinerja perekonomian. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah tidak memperhitungkan pendapatan WNI di luar negeri. Jadi misalnya pendapatan tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita itu tidak diperhitungkan dalam pengukuran Produk domestik bruto, padahal kenyataannya pendapatan dari TKI dan TKW ini turut menyumbang kinerja perekonomian Indonesia. Kelemahan selanjutnya adalah bahwa hanya menghitung pendapatan warga asing yang bekerja di Indonesia, sehingga kelemahan yang keempat ini. Tidak mutlak menggambarkan kondisi perekonomian warga negara Indonesia. Kelemahan selanjutnya ternyata, pengukuran produk domestik bruto tidak menghitung kualitas kesehatan dan pendidikan, padahal kita tahu saat ini kualitas kesehatan dan pendidikan menentukan kinerja ekonomi. Nah, kemudian kelemahan lain yang penting, kelemahan lain yang penting dalam pengukuran produk domestik bruto adalah belum memperhitungkan transfer payment. Nah, pemirsa, apa yang dimaksud dengan transfer payment? Transfer payment adalah pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat tanpa melakukan aktivitas produksi. Contohnya, contohnya misalnya warisan. Jika seseorang mendapatkan warisan, kemudian lotre, hadiah atau sumbangan, maka dia tidak dihitung sebagai produk domestik bruto. Sehingga di sini keenam hal tadi Merupakan salah satu kelemahan produk domestik bruto yang tidak menggambarkan kinerja perekonomian secara keseluruhan, sehingga dengan demikian diperlukan suatu indikator lain sebagai pelengkap dari produk domestik bruto untuk menggambarkan kinerja perekonomian yang sebenarnya, pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.